Ini lor, udah jadi, mantep. Dimakan dingin-dingin sama saus ya, enak banget loh. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya lor. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Bahannya ada tepung terigu ini, ada 5 sendok makan tepung terigu, kaldu bubuk setengah sendok teh ya, garam setengah sendok teh, sama lada seperempat sendok teh. Di sini aku ada 6 buah tahu segini ya, 1 buah wortel, 1 buah sosis sapi angel ya, aku pakai sosis angel. Di sini aku pakai cabe 3, bawangnya putih nanti kita halusin ya, sama daun bawang 3 biji. Telurnya 1 buah. Kita mau iris-iris dulu ya. Aku mau iris wortelnya dulu ya. Aku mau iris kotak-kotak, guys. Atau bisa sesuai selera ya. Kalau selera yang panjang bisa panjang, tapi aku suka yang kotak-kotak. Kayak gini. Selesai, kita sisihin dulu. Lanjut, aku mau iris sosisnya dulu ya. Sama, aku iris dadu. Iris semua kayak gini ya, guys. Biar cantik. Sosisnya udah selesai, lanjut iris bawang, daun bawang guys, sama iris kecil-kecil kayak gini ya. Ini jajanan yang super simple, cuma diiris-iris saja, kecuali bawang ya, bawangnya nanti kita ulek. Ini cabenya juga iris-iris bundar, agak bulat-bulat atau kotak-kotak kayak gini. Ini cuma mempercantik ya, biar cantik warnanya. Sudah selesai iris-irisannya. Sekarang mau halusin bawang putihnya dulu ya. Ini kita masukin wadah dulu ya, guys. Kita jadiin satu. Ini bawangnya kita jadiin satu juga ya. Kita sisihin, kita hancurin telurnya, telur. Tahu lor, tahunya kita hancurin kayak gini. Dimakan sore-sore gitu enak loh lor. Pas. Bisa juga buat ide usaha ini dijual. Seribuan. Tahunya udah hancur. Aku masukin sini ya semuanya. Jadi tinggal aduk-aduk gitu aja lor. Masakan super simple. Alamak mencus. Gini, terus aku mau masukin tepung. Tepung, lada sama penyedap ya. Kita masukin semuanya. Kita aduk semuanya, lor. Udah tercampur, guys. Sekarang aku mau pecahin telurnya, kita masukin ya, kita aduk.
sudah tercampur, guys. Kita goreng ya. Minyaknya sudah panas. Kita goreng kayak gini ya, Lur. Atau sesuai selera. Kalau aku suka yang bulat, biasanya ada juga yang lonjong ya, Lur. Yang bulat aja. Yang kayak gini. Kita goreng dengan api sedang ya, jangan terlalu panas biar nggak cepat gosong karena ada telurnya. Sudah agak kering, kita balik ya, Lur. Kita goreng sampai kecoklatan. Sudah cantik, Lur. Sudah kering, sudah cantik, waktunya angkat. Lanjut kita goreng sampai habis ya. Sampai selesai. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nih Lur, kali ini aku bikin cemilan dari tahu, sosis sama telur. Wih, proteinnya banyak banget ya. Nih kayak gini. Makanya gini aja enak. Apalagi dicocolin sama sambal caosnya kayak gini. Mantap, Lur. Tuh, dalamnya kayak gini, ada wortel, ada sosis. Enak banget pokoknya. Gimana buatnya? Let's see together.